Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa jumpa lagi sama Bengkel Wakadol. Kali ini Wakadol mau berbagi sedikit, semoga bermanfaat, cara memilih crude cover atau the crude. Ya, saya mau ganti tuh ya baru, karena ini udah kemakan ya. Cara memilihnya ya, pertama lihat dari ini tuh ya, ini posisi ini rata solar acid ya. Kalau yang ini tuh agak naik sedikit ya, tidak rata. Cuman ini harus digerinda sedikit. Nah, ini gerinda sedikit tuh ya. Ini rata. Ini ada enggak rata tuh ya. Tuh enggak rata. Sama keringannya, kalau ini rata tuh bukan habis. Bukan habis, tapi memang begitu. Yang sering saya pakai kedua, cara ngetesnya yang layak, yang bisa agak tahan di tesnya. Maaf nih ya, harusnya ditekan. Nah, karena nggak tahan pakai tangan ya harus pakai kaki. Sekali lagi mohon maaf karena ngetesnya harus begitu. Pengalaman yang sedikit ya. Nah, dites ya pakai kaki seperti ini. Nah, diinjak tekan ya. Oh, enteng. Kalau yang baru agak keras diinjaknya. Mohon maaf sekali lagi ya, pakai kaki. Ya memang harus begitu, baru ketahuan. Itu diinjak tengahnya pakai kaki. Kalau yang udah kurang bagus itu, pertama ini kemiringannya udah hampir mendekati lurus. Kalau yang bagus itu kemiringannya masih sekitar 60 derajat lah, kalau pakai derajat. Beli cover crude juga belum tentu bagus, belum tentu enakan ya, kalau tidak paham gitu ya. Kadangkala yang baru juga diinjak lembek karena mungkin dari bahannya ya, banyak the crude yang kadang-kadang dibeli baru, dipasang itu gentakannya tidak ada ya. Saya begitu ya, cara ngetesnya seperti tadi, diinjak karena pakai tangan gak kuat, harus pakai kaki gitu. Begitu berbagi pengalaman sedikit, semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk belinya tidak gagal, kita cobanya diinjak. Kalau keras itu bagus, kalau lembek itu jelek, gentakannya tidak ada. Oke, sekian dulu berbagi pengalaman tentang ganti crude cover. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ganti bosnya.